Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Di sini kita semua dibuat bingung ya guys oleh pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Arya Saloka kepada Putri Ane. Di sini Arya Saloka memberi pertanyaan, katanya guys, Arya ingin berpisah dengan Putri Ani atau pilih berpoligami. Di sini pertanyaan itu sangat mengejutkan ya guys, karena di sini Putri Ani tidak tahu apa-apa. Bahkan Putri Ani yang tahu Arya Saloka hanya sekedar teman akting di sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo. Tapi malah seperti ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Arya Saloka. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Apakah Putri Ani mau berpisah atau mau dipoligami? Nah lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik atas kepiawaian keduanya, sehingga banyak para fans yang mengidolakannya ya. Di sini lagi dan lagi Arya Saloka memberi pertanyaan kepada Putri Ane bahwasanya Arya Saloka ingin memiliki dua istri. Maka dari sini Arya bertanya kepada Putri Ani ingin berpisah atau ingin dipoligami. Dan inilah ungkapan-ungkapan Putri Ani mengenai pertanyaan yang dilontarkan oleh Arya Saloka. Nah guys, dengan hal itu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo mendapat pujian dari warganet. Bahkan banyak para fans Ikatan Cinta berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.